Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys, welcome back to my channel. Oke, di sini kita akan bahas Oregon X lagi, dan buat teman-teman jangan di skip ya videonya, jangan di skip. Jadi nanti akan ada di akhir video ada voucher untuk teman-teman yang ikutan nge-share ini ya. Yang jelas siapa yang cepat dia dapat gitu. Di akhir video nanti bakal ada apa namanya semacam kayak giveaway tapi nggak banyak ya. Itu nanti saya bikin voucher Indodax, nominalnya nggak saya sebutin. Jadi buat teman-teman nanti jangan lupa share video ini, tonton sampai habis ya, tonton sampai habis, dan mudah-mudahan bisa bermanfaat buat teman-teman semua. Oke, langsung ke pembahasan tema kita hari ini, Oregon X. Guys, nah di sini saya akan ulas kembali tentang Oregon X ya, dan di mana Oregon X itu adalah koin dari karya anak bangsa yang di apa namanya dipimpin sama CEO-nya itu Bang Daniel kalau tidak salah ya. Coba kita cek dulu di apa namanya. Di Oregon X ya. Oregon X. Nah, benar CEO-nya itu Bang Daniel, guys. Dan saya pengen tahu CTO-nya mana nih. Nah, Bang Gunawan ini. Oke. Sedikit cerita ya. Oregon X ini menurut saya proyeknya bagus banget gitu kan, karena tujuannya untuk game NFT yang pertama kali ada di Indonesia gitu, yang baru mau rilis gitu, satu-satunya ada di Indonesia yang akan ada game NFT guys. Menurut saya ini proyeknya jelas ya, tujuannya kemana jelas. Tapi kita di sini akan bahas tentang event Oregon X di bulan September ya. Tapi sebenarnya ini mulainya dari Agustus ya, cuman yang baru-baru ini ada update baru. Untuk event yang pertama itu ada Diamond Hand. Diamond Hand itu syaratnya tidak pernah menjual koin Oregon X, dihitung mulai dari tanggal 10 bulan Agustus 2021 sampai tanggal 30 bulan Oktober ya 2021, dan masih jangkauannya masih jauh ya. Nah, hadiah utamanya itu 1 flash 2 juta ya. Berarti hadiahnya duit guys, uang ya, hadiahnya uang 3 juta dibagi untuk 3 orang guys. Nah, 3.500.000 ya, bener. 2 juta untuk hadiah pertama dan 1 juta untuk hadiah kedua dan 500.000 untuk hadiah ketiga. Dan di sini tidak apa namanya enggak dipatok berapa kalian harus hold koin gitu ya. Terus ada event satu lagi, kita lanjut ke top holder guys. Nah, di sini megang token minimal 1T ya syaratnya ya. Waktu beli mulai bebas. Jadi dari awal itu sampai nanti gamenya rilis ataupun nanti atau list di CMC dulu, nggak tahu juga ya. Yang jelas event ini sampai tanggal 30 bulan 10 guys. Dan hadiahnya sama, itu untuk juara satunya itu 2 juta, juara dua itu 1 juta. Dan juara ketiga itu sekitar 500.000 guys. Dan untuk event mingguan itu ada event vote namanya guys, voting di apa namanya di web itu ada voting, koin ini harus di voting gitu kan. Dan itu per minggu ya. Buat teman-teman nanti kalau misalkan mau ikutan yang ini, langsung aja cek di apa namanya grupnya, nanti saya cantumkan di deskripsi ya.
silakan kalian lihat nanti, cari apa namanya, pesan di pin ya, pesan yang di pin nanti kalian cari di situ. Oke, nggak boleh screenshot palsu guys, ingat ya, nggak boleh screenshot palsu, harus real, harian atau mingguan, di minggu ini, di minggu ini gitu ya. Dan kalian nanti harus disuruh ngisi formulir Google ya untuk ikutan airdrop ini, event votingnya dimulai dari tanggal 14 bulan 9 sampai tanggal 21 bulan 9. Nah, ini salah tulis tadi ya. Kok 2020? Enggak apa-apa ya. Yang penting ini sampai tanggal 21 bulan 9 2021 ya. Soalnya nanti tadi nih saya copas aja dari grup ya. Kemungkinan bang adminnya yang salah ngetik itu, Mbak atau Bang tadi yang posting, saya nggak tahu juga, nggak ngecek. Nah, terus ada yang terbaru itu adalah yang terbaru itu ada event sale, di mana kita mendapatkan hadiah 1 triliun token Oragon X untuk 100 pemenang, guys. Gimana tuh? Keren nggak? Keren dong. Oragon X gitu ya. Event ini mulai dari tanggal 15, jadi mulai kemarin ya, kemarin dan sampai tanggal 30 September di tahun ini. Yang paling banyak seal akan berkesempatan untuk menang, dan semakin banyak seal itu pastinya kesempatan menangnya lebih banyak ya. Dan ini kalian bisa share ke semua sosial media, grup Telegram, WA, IG, YouTube, Twitter, dan lain-lain guys. Jadi screenshotnya nanti kalian kirim ke ini Telegramnya Bang Edi, Bang Edi Hart 26 ya. Nah, buat teman-teman yang belum nonton yang video kemarin, nanti bisa dicek di Pinet di atas ya, di layar kalian nanti di atas, di ada informasi muncul nanti di sebelah kanan atau kiri gitu. Oke. Jangan lupa kalian share video ini, jangan lupa kalian like, komen, dan subscribe tentunya ya. Jangan lupa juga notifikasinya diaktifkan agar selalu dapat informasi atau notifikasi dari Haryana Channel guys. Oke, okay, see you next time and see you next video guys. Bye-bye.